Selamat siang Bali bagian timur. Ini aku masih di bypass ya. Ini aku masih nyari-nyari muatan ya, karena untuk muatan itu sedikit sepi ya untuk sekarang. Ini rencana kemana ke Kintamani, tapi malah nggak ada buruh. Karena apa? Karena kan ini lagi berapa hari ya? Sekarang hari Minggu, Senin, Selasa. Lagi 4 hari. 4 hari atau 3 hari itu kan acara galungannya orang Bali ya, acara galungan. Makanya itu mau nyari muatan jeruk itu susah. Buruhnya kebanyakan libur, ini waktunya udah mepet. Kalau nggak dapat mat sekarang, aku otomatis nginep seminggu. Karena mulai aktifnya itu hari Jumat, Sabtu udah mulai aktif. Cuman ini aku lagi nyari-nyari info, semoga dapat kabar yang baik, bisa muat langsung pulang malam ini ya. Ini masih di bypass, masih bersama bos Nanas. 6.000. Oke, pokoknya lanjuti terus vlog kita kali ini ya. Ini di bypass aku. Kok lanjuti tadi aku ngomong ikuti. Oke, maaf. Rodo gendeng aku karena belum dapat muatan. Selamat pagi, Bos Nanas. Ini pagi ini mau OTW Kintamani setelah kemarin nginep di Denpasar. Ini saya udah 2 malam. Kita WTO. Ini mau cari muatan jeruk biar bisa pulang nanti malam ya guys. Udah mulai dingin. Semoga kita dapat ntar jeruk cor, karena kalau yang pakai keranjangan kayaknya ongkosannya nggak masuk. Kita cari yang ngecor aja biar bisa dapat pulang. Oke. Pemandangan yang bagus. Romansa Eropa sedikit tadi ya. Alhamdulillah ini sudah sampai lokasi untuk pemuatan jeruknya ya. Ini aku langsung metik di kebun. Cuman lagi nyari buruh tukang petik jeruk nih. Tuh persiapan bak sudah siap, tinggal dituang. Ini kan mau dicor, mau langsung dicor untuk kebunnya. Ini jeruknya bagus-bagus. Ku rencananya mau muat 2 ton. Dua koma lebih. Dua ratus. Jeruknya bagus. Sudah ready.
ini bosnya langsung turun tangan, metik sendiri. Mana bos? Cara metiknya ini. Mana cara metiknya? Saya metik tadi kulitnya pada apa namanya? Ikut masih nempel di sini. Nah, di sini. Sih nempel, saya enggak bisa ada trik-trik rahasia ya, bos ya. Oke, para pemirsa. Ini lokasi jeruknya di Kintamani ya. Yang mau pesan harga grosir. Yang mau untuk dijual lagi bisa di lewat belakang ya. Lewat depan bisa? Bisa. Oke. Proses pemetikan. 20 kali tai. Ini baru dapat seperempat ya, seperempat karena buruhnya cuman dua. Ini pun aku bantu dikit-dikit. Buruhnya masih metik di sana. Mana aku ngikut metik itu karena aku nggak biasa itu kan, takutnya yang ininya ini apa namanya ikut bolong di sini kalau nggak biasa metik jeruk. Jeruk super. Ini udah dapat setengah lebih ya, lagi dikit lagi 4 pikul penuh. Minum dulu bu. Oke, ini udah selesai muat ya, ini tinggal jalan. Karena tadi hujan jadi saya nggak sempat bikin video terlalu banyak lokasinya. Kita OTW Lombok. Kita persiapan menuju pelabuhan Padangwai. Oke. Oke, saksikan trip-trip kita di jalan ya. Kita akan melewakin jalur-jalur yang ekstrim dan cukup mengerikan gitu. Oke. Bismillah, selamat sampai tujuan. Alhamdulillah ini udah persiapan, bukan persiapan sih, kita mau OTW pulang setelah menginap 2 hari di Denpasar. Macet wes, udah lebih 2 jam kena macet ini di Gatsu Timur arah ke bypass. Bosnya pusing. Ayo. Bypass Gianyar ini ya. Oh, istirahat dulu. Ngecek barang. Dari perjalanan aman. Ini rame wong, karena orang Bali lagi ada acara ya, makanya yang dari Denpasar ke Karangasem, yang pulang ke Karangasem itu pada mudik. Kayak kita pas lebaran itu, makanya rame. Dari tadi aku kena macet terus, makanya aku menepi dikit lah, soalnya kaki saya juga pegel. Ya, kiri dari mobil. Aduh,
Kita nyampe di Padang Bae. Pelabuhan lebar, alhamdulillah ini jam 2 turun kapal. Mana bos? Ya, ini jam keluarnya ini jam maling ya. Ini jam-jam maling. Jam maling, 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 maling. Turun kapal jam 2 jos arah timur. Alhamdulillah mendarat dengan selamat. Tapi mungkin bongkarnya besok ya. Ini udah subuh. Sing di rumahnya bos Nanas. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu ya untuk vlog kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya supaya aku lebih semangat lagi untuk upload video, oke? Sekian dan terima kasih.